Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada tanggal 27 Maret 2021 ini, keluarga Bapak Joko dengan Ibu Sri melakukan hajatan untuk pernikahan putrinya yang bernama Devi Friska Fadila. Inilah situasi dari pernikahan atau hajatan Bapak Joko untuk putrinya Devi Friska Fadila dengan lokasi tetap jaga jarak antara undangan. Sewu kehormatan sesepuh tiga sepuh ikan dahat tuh kehormatan wali nikah ikan rawuh sedoyo ikan kula hormati soho kehormatan calon pinanganten yang berbahagia. Alhamdulillah syukur kita panjatakan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pernikahan soho perjodohan antawisipun Ahmad Yusril Ihza pikantuk Devi Friza Fadila. Amugiyo dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbak Devi, selamat menempuh hidup baru, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah menu yang akan dilakukan drive-thru-nya yang sudah dikemas secara rapi, baik dan juga bagus. Doanya untuk teman-temannya apa? Pesan-kesannya? Apa? Pesan-kesannya? Yeah. Kesan-kesannya ya biar langgeng, mawaddah, warohmah. Yeah.
kami ucapkan kepada Dek Devi dan Dek Rusel, semoga hidup baru sakinah mawaddah warahmah sebagai nama anak-anak. Amin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yu'minun. Qala ta'ala aidan ar-rijalu qawwamuna 'ala al-aya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atu shalihah ahadits ila akhirih. Saudara Ahmad Yusri dan Devi, betul-betul niatkan saya nikah adalah nikah mencari ridha Allah. Betul-betul niatkan saya nikah adalah ibadah karena Allah. Saudara Ahmad Yusri Isa bin Asyari saya nikahkan dan saya jodohkan padamu Devi Isa Fadila, anak kandung kami, dengan mas kawin, alat sholat, perhiasan emas dan uang tunai Rp2.750.000 Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Devi Bisa Fadila, putri Bapak, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, perhiasan emas dan uang Rp2.750.000 saya bayar tunai.
Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera mendapat keturunan soleh atau salihah. Amin. Demikian tadi akhir acara dari resepsi pernikahan Devi Friska Fadila, putri dari Bapak Joko dengan Ibu Sri Minarti dari keluarga Bapak Parlan. Saya Aditya dan ini Rizky Kusuma. Saya membawa pisang. Dan juga Bapak beserta Ibu, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.